Kalau tidak ada sitrunya Allah, tutupnya Allah, permakluman Allah, tidak ada seorang pun yang punya amal yang diterima Allah. Karena amal itu pasti ada cacatnya, ada kekurangannya. Itu diterima Allah karena cacatnya, kekurangannya ditutup oleh Allah, dianggap tidak ada, maka diterima. Nah itulah keindahan tutup dari Allah. Nah, ini kita jadi teringat sabda Rasulullah, misalnya doa yang diapit solawat kepada Rasulullah, Allah malu untuk tidak mengabulkan misalnya. Nah, sitrunya Allah itu ada pada solawat Nabi, pada hakikatnya. Sitrunya Allah itu diletakkan pada syafaat Rasulullah itu sendiri. Kalau tidak ada syafaat, tidak ada yang masuk surga. Makanya kalau kamu berbuat baik itu aja kemlinti, ngamalmu itu kayak cacat. Sesakti apapun, itu loh, pasti ada cacatnya. Artinya kalau kamu kemlinti, kamu menuntut pahala sama Allah, ya enggak pantas. Tapi kalau kamu merendahkan diri di hadapan Allah, dan karena memang kamu rendah, kamu menyadari bahwa amalmu itu enggak sama sekali jauh dari kesempurnaan, maka Allah membelas kasihanimu, menutupi kekurangan-kekurangan amalmu dan menerimanya. Ngerti lho? Andene ngono ku. Laula jamilu sitrihi, seandainya tidak ada keindahan sitrunya Allah. Keindahan apa ya? Tabir yang dibuat Allah. Oh, tabir kabar apa nak ya? Tutup ya apa? Jadi selimut kan ya. Seandainya tidak ada keindahan tutup yang diberikan Allah. Lam yakun ngamalun ahlan lil qabul. Tidak ada amal yang diterima, tidak ada pemilik amal yang diterima. Tidak ada amal yang diterima itu ada pemiliknya, ngono lho. Maksudnya tidak ada orang yang bisa beramal dan diterima amalnya, tidak ada. Gitu.